Tepat pukul 5.30, kita udah jalan ke lokasi yang lo rekomendasiin ke gue. Berhubung jauh, jadi kita berangkat sepagi itu, biar nggak kena macet. Dalam perjalanan, ya seperti biasa. Perasaan gue sih yakin tempat itu emang keren. Tapi Tommy kayak kurang yakin gitu, ya lo tau dia kan? Kalau Peter ya, seperti biasa juga, namanya bisa dihitung. Shania kenapa nggak ikut? Kakaknya baru datang dari Inggris, dan mereka keluarga harus ngumpul semua, gak boleh ada yang miss. Oh, itu. Jauh ya tempatnya? Ken, lo jawab, jawab ya. Apaan? Teori apa yang sering muncul di film? Oke, gue tahu. Apa? Tuhamat. Bener kan? Kok lo tahu? Oke, ada lagi. Ini baik-baik ya. Ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil. Tapi anehnya, gak seorang pun yang kena basah. Ayo, kenapa? Ayo. Lo tanya kenapa? Ya kena hujan lah. Lo tahu semua sih. Foto GoPro dibawa nggak? Waduh, bawa nggak ya? Dibawa nggak? Gue serius. Ada, gue bawa. Itu mah penting banget. Nggak pernah lupa. Gue penasaran nih tempatnya. Keren apa nggak sih? Keren lah, pakai banget lagi. Shania share ke gue gambar-gambarnya. It's so beautiful. Pokoknya kalau udah nyampe gue bakal menyelam ke dalam-dalam. Mimpi lo, nggak bisa renang kok nyelam. Kan gaya batu. Jadi ini tepatnya? Lo pikir yang tepatnya? Kita mesti mau jalan kaki untuk cari spot terbaiknya. Kenapa setidaknya diam-diam aja ya? Mungkin lagi datang bulan kali. Bisa kan kalau lagi datang bulan jadinya rese. Alah, paling gak perlu dibahas, lo dibahas. Sampah banget deh. Biasa aja dong, gak usah ngegas. Masih jauh nggak? Sedikit lagi. Perasaan yang tadi sedikit-sedikit lagi deh. Waktu nggaknya penyampe. Capek aku tuh. Ini dia tempatnya. Wow, dia bagus. Ini bagus. Gue udah lihat mereka semenjak mereka tiba. Dan pada saat mereka sampai ke tempat tujuan mereka yang lo bilang ke gue, lo tahu, gue udah di sana duluan. Mereka terlihat bahagia, tertawa, seakan-akan tempat itu milik mereka. Gue perhatiin dari jauh, mereka mulai turun ke tempat yang disediakan untuk menyeberang. Mereka terlihat bahagia banget, beda sama lo, yang setiap harinya terlihat gak bahagia. Mereka menarik talinya, perlahan demi perlahan. Thank you.
Ya, dan akhirnya mereka pun tiba di tempat di mana mereka untuk beristirahat. Pada saat kita tiba, Tommy pun tidak sabar untuk mengelilingi tempat itu. Dan tidak ketinggalan, Peter pun menghilang entah kemana. Saat Tommy sedang berjalan-jalan, dia bertemu dengan seorang. Hari yang indah ya. Lumayan sepi juga di sini. Biasanya tempat yang keren kayak gini banyak banget yang datang buat foto-foto. Kalau diajak ngomong itu dibales. Dikira gue orang gila apa ngomong sendiri. Gue kan orangnya ramah. Jadi siapa aja gue ajak ngomong. Karena merasa dia tidak dihiraukan, dia pun pergi meninggalkan orang itu. Pada saat gue nyari handphone gue nyadar handphone gue ada di Peter. Tapi dia gak tahu kemana. Tiba-tiba Tommy datang, gue langsung nanya ke dia, mungkin Tommy melihat Peter. Pada saat kita sedang berbicara, Tommy langsung menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang yang berada di tempat itu. Tapi gue gak peduli, karena pada saat itu gue mikirnya handphone gue. Gue pun nyuruh Tommy untuk cari Peter. Saat Tommy pergi, dia melihat orang yang diceritakan ke gue tadi udah gak ada. Tommy pun kaget dan berlari mencari gue. Biasalah, Tommy suka mikir yang aneh-aneh. Dia pikir Peter udah dibunuh tadi apa yang sama orang yang dibilang tadi. Ada-ada aja. Saat kita berpikir seperti itu, gue sama Tommy shock karena kita tahu Peter itu emang gak bisa berenang. Kalau dia tenggelam tanpa kita tahu, bahaya kan? Ternyata dia ngagetin kita dari belakang. Emang bangke nih orang, kirain udah tenggelam. Setelah gue mendapatkan handphone gue langsung bergegas menelpon Shania. Karena dia bilang kalau udah tiba, kabarin ke dia. Setelah gue selesai nelpon, Peter bertanya ke gue. Katanya, kenapa gak tanya dia dari mana? Aduh, Peter. Dan akhirnya dia bertanya dia kemana. Dan Peter pun menceritakan bahwa dia bertemu dengan seseorang. Dan orang itu bilang dia itu tinggal di sekitar tempat itu. Saat kita berkenalan, kita pun ngobrol panjang lebar tentang hobi tentang tempat itu.
Dan si Alex ngundang kita ke villanya di kampung. Just saving fun aja katanya. Jadi gitu ceritanya, we are in? Yes. Masuk si Alex WA gue, katanya dia udah di dalam. Kehilangan dirimu. Game sudah dimulai. Hide and seek. Silakan cari tempat yang menurut kalian aman agar gue enggak bisa menemukan kalian.
Alex! Alex! Alex, bangun Alex! Alex! Si hidup! Alex! Bangun Alex! Alex! Kenzo, kalian beneran datang? Buat game ini sebenarnya siapa? Kita emang biasa buat game seperti ini, tapi gak sebrutal ini. Dan gue gak tahu orang itu siapa. Terus yang ngapain dia siapa? Handphone gue diambil, dan gue pikir orang ini ada masalah sama kalian. Apa? Teman-teman lu di mana? Mereka lagi sembunyi, dan gue gak tahu sekarang mereka di mana. Peter ditangkap sama orang itu. Dan gue lihat dalam mata kepala gue sendiri, Peter dicekik sama orang itu. Kita harus pergi dari sini. Gue tahu segala sudut dari tempat ini, tapi kita harus berhati-hati. Ayo kita pergi. Yang sudah terjadi, kenapa menjadi merugikan seperti ini? Apa dia yang namanya Alex? Aja. Lo Alex itu bukan sih? Kita harus cari jalan di mana kalian bertemu tadi. Lu gila? Nanti dia lihat kita. Gak mungkin dia lihat kita. Kenapa sih dia akan cari jalan pintas atau lorong untuk menemukan kalian? Gak bisa. Terus Shania gimana? Peter gimana? Shania siapa? Dia teman kita yang kita ajak ke sini. Dan dia sekarang lagi sembunyi. Gua gak tahu sekarang dia di mana. Ya, kita harus cari dia dulu. Baru kita keluar dari tempat ini. Oke, tapi kita harus berpencar. Gak boleh sama-sama. Oke. Oke. Sama kalian semua. Kalian gak tahu apa yang gue rasakan dengan perlakuan kalian sama gue. Gue gak ngerti salah gue sama kalian apa. Sampai kalian ngusir gue dengan bawa-bawa keluarga gue jadi bahan ejekan sama kalian. Gue tahu keluarga gue aneh. Gue sendiri aneh, tapi gue gak pernah ngerugiin kalian, membuat sesuatu yang salah sama kalian. Apa gue gak boleh mencintai dan memiliki? Apa itu salah? Oke Daniel, kita gak akan ganggu lo. Tapi tolong lepasin sendiri sekarang. Kami mohon. Jangan mendekat Kenzo, kalian semua jangan dekat. Shania adalah milik gua dan keluarga gua menginginkan dia. Maksud lo, keluarga lo menginginkan Shania? Untuk apa? Untuk ritual keluarga gue menjadi tumbal dari apa yang kita miliki saat ini. Harta dan kehidupan kita. Dasar anak setan! Tapi lo memilih teman-teman lo yang sampai itu. Dasar pengecut lo. Lo gak usah ikut campur. Ini tempat gue. Dan gue tahu cara mengalahkan lo. Gimana permainannya? Seru? Cuma rasa sakit kalau disimpan. Udah sakit, jadi penyakit lagi. Kalau kita balas lebih kejam sama mereka, mungkin itu lebih tenang.
mereka pikir mereka siapa? Apalagi si siapa namanya? Kenzo, Peter sama Tommy. Lo harus tunjukin kalau lo gak selemah yang mereka lihat. Kita tunggu aja sampai mereka datang. Mereka sudah datang. Oke. Gak sabar untuk bermain dengan mereka. Akhirnya mereka terperangkap. Ha ha ha!